Halo teman-teman, ini adalah episode pertama untuk Kopdar Nongkrong Bareng Radar. Oke. Ya, itu adalah judul yang kita baru dapat tadi baru 2 menit lalu. Kepanjangannya mungkin di episode 2 bisa ganti ya, teman-teman. Ya. Tolonglah. Ya, ini episode perdana teman-teman dan kita langsung kedatangan Bung Deswin Fakih. Di komentar tolong dong dikasih tepuk tangan teman-teman buat Deswin. Sebenarnya tadinya tuh pengen wawancara kamu, Pak. Enggak usah. Tapi kamu sudah diwawancara di mana-mana. Jadi buat yang mau ini ya, buat yang mau tahu siapa Deswin, nonton Abdel aja lah. Tapi masa enggak tahu sih? Sombong. Canda ya Allah. Canda. Bukan aku itu. Astagfirullah. Jadi ini mungkin followers atau subscriber dari Tarakan tuh udah ini. Ini kita enggak mau sapa-sapa dulu. Kita aja. Aku lagi. Halo Deswin. Aduh, basa-basi sekali. Bapak Rahman. Iya. Tolong suaranya agak nyaring lagi, Pak. Halo, Bapak Rahman. Ya, mic-nya murah soalnya. Ya, kawan. Masangnya susah. Jadi, kemarin tuh kan abis lomba stand-up kan di Jakarta. Aha. Juara kan. Udah podcast kemana-mana. Terakhir di mana tuh? Cingapdel. Nah, abis itu mana ada lagi, lokal. Oh, ini. Boleh jemput gak sih? Boleh, gak apa-apa. RRI. Di RRI, podcast lucu, talk show lucu atau talk show biasa aja? Kaget. Podcast 5 menit, kaget. Osnya kaget. Osnya dikasih. Masih lama isi bensin. Iya, dia ini udah jadi Desu ini udah wawancara di mana-mana. Jadi kita mau ngajak dia ke sini bukan buat wawancara. Jadi kemarin teman-teman followernya Radar Tarakan ini Win udah dikasih Q&A sama admin Radar Tarakan buat ngelimpar jokes. Oh, nah, ya. Tugas Anda di sini adalah dua lah kita, jangan Anda. Iya, sama saya. Tugas kita di sini adalah memberi reaksi terhadap jokes orang Tarakan. Oke. Ya. Seberapa lucukah mereka? Tapi ada hadiahnya kan? Ada. Jadi mungkin kan ini yang ngirim banyak ya, hampir 100. Nggak mungkin kita baca semua. Jadi nanti yang terpilih itu berapa, Bang Heru? 10. 10. Jadi 10 itu ada 10 jokes yang kita bacakan. Oke. Terlepas lucu atau tidak, itu adalah pemenangnya. Nah, jadi bisa jadi Anda lebih lucu jokes-nya tapi tidak kita bacakan. Nah, itu tidak menang. Karena kalau kita bilang kita baca yang kita baca adalah yang lucu, nanti bisa diprotes, Pak. Karena lucu itu relatif. Betul. Nggak bisa diukur lah ya. Iya, nggak bisa diukur. Jadi susah juga. Jadi pokoknya kalau kita baca dan kita sebut namanya berarti menang. Berarti selera kita aja ini. Iya, berarti selera. Selera aja ini. Masuk. Atau potensial buat kita lucuin di sini. Betul. Ya, masih beban kamu ya. Iya. Iya, minimal kita dapat premis kan buat kita jadiin jokes. Iya. Tapi kalau misalkan mereka ngelempar-ngelempar jokes yang sudah ada banyak di internet, gimana nih? Nah, kalau Kodian nih, mohon maaf nih. Atau minimal kita udah tahu itu kemungkinan nggak kita pilih. Oh, okay. Ya, Kodian yang ngambil di Facebook, ngambil di grup WhatsApp keluargamu, itu jangan berharap banyak lah. Yeah. Kita akan baca, tapi itu mungkin nggak menang. Kita nggak sebut nama. Karena kalau kita baca, nanti bingung yang menang yang mana. Betul. Karena jokesnya sama nih. Betul. Misalnya, Pak, tadi apa tuh ada tuh? Yang mana? Ada salah satu kan tadi tuh yang banyak banget tuh. Tuh, yang paling atas tuh. Ini, lemari itu. Iya. Nah, mati kan? Mati. Tolong dong. Nah, disuruhnya aku menghafal nih. Nah, itu. Nggak usah disebut namanya. Ya, ini contoh ya, yang nggak kita pilih tuh yang kayak gini nih. Lemari apa yang bisa dimasukkan di kantong? Bilang dulu, apa tuh? Gitu. Lemari buan. Ya. Itu lucu. Betul. Secara struktur mungkin, tapi itu jokes orang. Tolong, harga yang diganti lah setidaknya apa. Sapu ya kan? Iya. Sapu lo ribuan kan? Nah, bisa. Minimal modif sedikit lah. Bener. Jangan diambil copy paste jokes. Itu ada yang bikin, pasti ada orang yang punya jokes itu. Betul. Ada lagi tadi tuh minuman apa yang apa tadi? Itu juga tuh banyak banget tuh yang ngirim sama. Coba staff-staffnya kaget. Nyari yang mana sih? Yang mana tuh? Ada, pasti di setiap slide tuh ada satu jokes itu. Yang Nutri itu. Iya. Minuman apa yang apa ya? Minuman Islami ya? Iya, minuman apa yang Islami? Nutri Syar'i. Nah, ulang belum apa lagi minuman apa yang
Islami. Apa tuh? Nutri Syari. Itu contoh kodian. Contoh kodian yang banyak. Kita nggak bisa pilih karena... nggak, tuh banyak tuh. Lucu. Ada lagi satu, Pak, tuh. Mana nih? Yang Bandung. Coba, coba. Jangan lupa apa tuh ya. Burger King ya ditarik. Turun dong ya, turun, turun. Yang atas, yang atas. Ya, aduh. Tadi mati, sekarang ditarik. Burger King kalau jualan di Bandung jadi apa? Apa tuh? Burger King. Ya. Ya. Ini kan gak mungkin ditarakan kan? Itu ya, gak mungkin. Gak mungkin itu jokes yang dia bangun dari keseharian. Gak ada. Pasti itu dari... dari internet lah, betul, itu betul, pasti kodian. Tolonglah hargai originalitas seni teman-teman. Betul. Itu kan seni ya. Komedi kan seni, tolong dihargai. Seni mencuri komedi juga seni. Iya, seni. Minimal kalaupun ngambil jokes orang tuh modif-modif lah. Betul, harus dimodif. Iya, jangan polosan lah. Aduh. Sama ini lah jokes-jokes aku malas lah sekarang. Apa tuh? Ada ke 100. Aduh, aduh ya Allah. Ada lagi tuh. Mana tadi? Ah, di atas persis. Aduh. Tapi ini enggak, ini setidaknya oh, setupnya beda. Oh iya, ada setup. Setupnya beda. Pancelannya itu. Pancelannya itu. Iya, iya. Iya dong. Pak, tebak-tebakan itu setup, Pak. Setup. Meskipun sama-sama 100, yeah, tapi belakangnya harus beda. Iya. Yeah. Soalnya ada setup, pancelannya adalah jawabannya. Hmm, betul, betul. Tapi kita kalau bisa yang lain. Yang lain, kita mulai pilih gak nih? Kita pilih mana nih? Kok aduh ada yang internal banget sini lagi. Aduh, tadi ada yang lucu lagi yang tayo, yeah, tapi serem. Maaf, Pak. Itu lucu banget, Pak. Boleh enggak sih, Pak? Itu bisa nanti disensor. Oh, coba, Pak, coba dibacain. Ya, yeah, dibacain. Ini jokes pertama ya, teman-teman. Ini yang menang. Oh, ya, hormat. Ya, menurut kita, ya. Ini pertama jokes pertama yang kita pilih. Karena menarik perhatian. Betul. Kaget saya, kaget. Kaget. Kita semua kaget. Ini pasti penonton juga kaget. Nggak tahu ntar disensor apa enggak. Nah, tapi kalau disensor tahu lah itu maksudnya apa. Oke, silakan lempar kakak dari Desi. Susukurma.id. Iya, susukurma.ind. IND. IND. Aduh, aku jualan. Nggak kelihatan lagi. Ini promo lagi. Kenapa tayo warnanya biru? Kenapa tuh? Kalau kuning namanya kampus, kampus. Pusing, ciruri pusing. Ya kalian tau lah itu maksudnya apa kalau disensor ya. Mau ya, dipus, ya. Mau dimarah bosku bilangnya. Aduh. Tanya. Itu pemenang pertama. Ya. Selamat buat susukurma.ind. Boleh ya, dan itu sebenarnya boleh ngirim lebih dari satu nggak? Boleh, boleh. Boleh, ya? Boleh. Ada batasannya. Tapi menangnya cuma bisa satu. Oke, okay, boleh. Ada yang ngirim empat. Mm-mm. Nah, kita cari. Oh, lagi Pak yang pilih, Pak. Oh, saya lagi pilih, ah, ya. Ini, coba slide sebelumnya. Nah, ini, ini. Ada nih, ada. Ada dari MHMD Adrian, Muhammad Adrian. Berarti ya, menang nih kalau sebut namanya nih. Dia menang, ini menang, menang. Ini menang. Ini menang. Menang karena sangat sangat menarik perhatian kita. Betul sekali. Oke, Muhammad Adrian dot underscores. Jokesnya adalah apa bahasa Indianya bumbu dapur? Apa itu? Dia enggak ngasih jawaban. Tidak dikasih jawabannya. Eh, hey, Adrian. Jawabannya. Kasih soal, kasih jawaban. Ya Allah. Tapi ini menarik perhatian kita. Tapi ini kayaknya ada juga kalau dengar nih. Ya, ini sebenarnya kodian, Pak. Iya, kodian tapi dia dimodif dengan tidak memberikan jawaban. Bagus nih. Iya. Ada orang ngasih tebak-tebakan, kita disuruh nebak sendiri. Betul banget. Ya Allah. Tolong Adrian di DM Radar. Iya. Kan dikasih ya tahu jawabannya. Betul. Apa? Betul. Nanti saat mengambil hadiah kamu harus kasih tahu jawabannya ya, dan jawabannya harus lucu. Betul. Dan jawabannya enggak boleh jahe. Iya. Enggak boleh ketumbar, kemiri, jahe. Iya, enggak boleh kemiri. Kalau harus cari jawaban lain sendiri. Kalau misalkan enggak lucu di cancel. Iya. Parah. Enggak dikasih jawaban kita. Itu dua, Muhammad Adrian kasih tepuk tangan teman-teman. Gokil dong. Meskipun dia tuh kodian tapi iya, di modif gitu. Iya. Bagus. Padahal katanya ini tadi aku lupa aja sih. Padahal kayak enter itu, kayak enter. Lanjut terpencet kirim dia. Malah menang. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga, aduh, Pak. Ya. Kasih, Pak. Jokes ketiga, Pak. Wah, jangan.
Aduh, ada lagi Burger King. Lewat lagi jokes Burger King sama ada K100, ya Allah. Ada tadi orang. Oh, ini boleh nih. Boleh nih, boleh. Ini sangat funny ya. Sangat funny. Ya. Ini ketahuan ini original. Original banget dan dari keresahan yang jujur sekali. Sangat dalam ya. Yeah. Deep. Yeah. Ini dia enggak mungkin cerita sama orang, dia cerita sama radar. Sikat dari bikini. Iya, tidak asing ya namanya. Tidak asing namanya. Ya Allah. Aku broken home, Bang. Orang tuaku kayak bahasa Inggrisnya nangis. Cry. Cry. Ya. Panis sekali kamu. Dapat hadiah kamu nih. Ini lucu banget nih. Ada panis ini. Iya. Bikini. BHI kan kini. Itu katanya BH broken home depannya, Pak. Oh, BH-nya broken home. Broken home itu, Pak. Namanya visioner ya. Aku broken home, Bang. Orang tuaku kayak bahasa Inggrisnya nangis. Apa tuh? Cerai. Iya. Tapi ini boleh dikasih tau enggak sih hadiahnya apa? Sudah kan? Udah. Di IG udah. Apa jadi ini? Hadiahnya ini voucher karaoke di betul. Ini saatnya Biki mengumpulkan keluarganya kembali berkaraoke bersama-sama di Idul Pesta. Ini karaoke keluarga. Udah aku takutnya sampai sana. Sudah. Kan itu dapatnya itu kalau enggak salah room medium ya? Cukup room medium kan 7 orang. Iya. Dan dia keluarganya 4 pecah lagi. 4 aja pecahnya. Ini mau aku tambahin takut nih. Iya. Bahaya. Oke, itu pemenang ketiga dari Bikini dengan jokes broken home cry maksudnya. Ini, orang-orang suka kayak ini ya, maksudnya ngasih jokes tapi wah, dia sendiri yang ketawa. Iya. Wah, ini kocak nih. Ada yang bingung. Di atas tuh kocak tuh. Kalau ini dua lagi dia ngirim. Dua. Yang gitu. Mana tuh yang menurutmu? Kalau yang ini aku ya, yang tebak yang pertama ini kayaknya Kodian. Tapi dia ngirim itu. Aku juga emang itu apa sih? Maksudnya gimana aku enggak tahu tuh. Yang mana? Yang ikan. Oh, ini Muja air. Air dipuja-puja. Boleh. Nih, Pak. Dari mana, Pak? Oke, kita dengerin ya. Kita dengerin sama-sama ya. Dari Ratih Ro_. Ini Ratih ya kayak namanya ya. Iya, Ratih. Ikan apa yang sesat? Apa tahu? Ikan muja air. Bisa air. Air dipuja-puja, apa gitu. Ya, mungkin ini kodian juga, tapi betul. Kita enggak tahu. Ya, kita apa? Sampai mikir loh. Ya, kita sampai mikir. Ini saya baca dari kemarin ternyata itu konteksnya muja air. Luar biasa, enggak pikiran loh. Kok ada lagi? Ada broken home lagi loh. Kepengen banget kamu karaoke lagi ya. Itu ya, tadi siapa namanya? Ratih Ro. Selamat buat Ratih Ro. Itu yang keempat ya berarti? Yeah. Empat ya sudah ya? Iya. Udah empat. Oke. Lanjut kakak Deswin. Mana lagi nih? Dari Facebook ini mah ini. Iya, ini. Kuliah. Kembali lagi yang tadi. Yang tadi. Itu enggak salah kita sebut namanya ini. Yeah. Sudah sering kita dengar nih. Mana? Teman saya ngeyel. Kuliah malah ngambil komputer. Pas pulang mukanya bonyok. Yeah. Itu enggak menang. Dia kuliah di sarang lebah. Iya. Yeah. Ya kita sebut namanya. Jadi bukan itu. Enggak lucu nih. Yeah. Menurutku tapi aku enggak mau nyebut namanya. Iya, yeah, iya. Yeah. Bang, ada di sana tukang sate tabung gasnya meledak. Apa? Kayaknya dia mau nge-DM damkar nih. Terus apa? Tukang sate tabung gasnya meledak. Terima kasih infonya. Terima kasih. Enggak, maksud gini loh. Tukang sate mana yang pakai kompor gas, Pak? Iya. Kan tukang sate pakai arang. Betul, ya tinggal dikipas-kipas ya. Iya. Oh, kocak nih ini. Iya. Penuh dekat kaki ini. Mau kusebut menang tapi enggak redo juga. Iya. Kan ini ya kita nanti aku takutnya gini, ini kalau dimenangin yang ngirim jokes beneran ya, tersinggung ya. Kesel. Iya. Mending aku enggak jelas kalian katanya. Tukang sate. Apa ya, jangan-jangan ini jokes memang. Tukang sate tabung gasnya meledak. Itu kalau di sampingnya itu lah. Ikan apa yang paling banyak di pasar, Bang? Ayo tebak. Enggak ada jawabannya. Ikan apa yang paling banyak di pasar? Nah, ini kayaknya dia memang nanya, Pak. Iya. Dia memang pengen tahu. Satu gitu. Ngasih informasi, satu tanya. Tanya. Mending kok tanya sama sebelahmu tuh. Teman. Kayaknya berteman deh.
Lucu sih, tapi aduh, mana ya? Iya, takut kita takut yang lain marah kalau kita menangin. Enggak ada import. Coba ganti, geser. Coba geser, 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 geser. Ya, untung enggak kenal. Kalau kenal ku cari rumahmu ya, mana, kayak mana. Gitu. Itu ketutupan spray. Karena enggak ada temannya tuh. Enggak ada yang negur dia ngirim itu. Ada itu kayak wawancara. Untuk Bang Dausin, salah lagi, salah lagi. Dausin, salah. Oh, berarti nanti yang ini yang menang tuh nanti sambil kita baca berarti kita tampilin ya di bawah ya. Yang menang-menang. Iya, kalau nggak ditampilin berarti nggak kepilih. Baru berapa? Udah 4? 3? 4 ya? 4 sudah. Masih ada 6 lagi ya? Iya. Nah, udah tuh. Bingung. Banyaknya orang minta 100 ya? Nah, itu kayaknya sama deh. Aku sih sukanya. Ah, itu udah. Yes, yes, yes. Nah, ini. Enggak, ini sebenarnya jokesnya bagus. Tapi segmente dan kurang riset juga, Pak. Nah, padahal ada pilihan selain ada juga. Lagi yang lainnya selain itu kan. Maksudnya dia ini kan enggak tahu bola kayaknya nih. Tapi kok sok-sok mau bola. Iya, tahu dari mana coba? Kok Ridho enggak ngasih orang ini? Gimana ya? Di bawah itu apa tuh, minum-minum apa? Oh, sudah. Aduh, itu lagi. Itu ada yang enggak pakai spasi. So asik. Wah. Oh. Siapa Gerald, sih namanya? Gerald Pangkali. Enggak pakai spasi. Dia selalu lagi libur main bola dia. Hal tahu kok tahu. Udah enggak ada nih, skip lagi. Nih. Nah. Ya aduh, keringnya yang di atas. Mana? Itu, Pak. Ini menyebut nama lembaga, kita takut kalau kayak gitu, tolong maaf, itu lucu banget sebenarnya. Itu lucu. Lucu, tapi kita lebih memilih menjaga keselamatan kita ya. Sendiri. Itu lucu. Lucu, lucu, lucu banget. Lucu, lucu. Tapi nggak lucu kalau kami ditangkap. Iya. Iya. Nggak lucu. Itu kalau yang ini gimana? Ya? Lucu nih. Ya. Karena plesetan. 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 Ini pasti ori karena. Pasti ori. Karena dari namanya. Dari sendiri. Namanya ya udah deh pilih aja nih. Bacain, bacain. Dari Fadil T44. Ya. T-nya apa ya? Teras. Oh, teras. Oh, ini yang toko handphone tahu ya? Toko handphone itu. Oh, Fadil. Ya ya ya, Fadil T44. Kata Emon, siapa Emon? Emon. Di depanmu tapi tak berarti aku bahagia. Emon siapa? Emon, ya Allah. Nama oh, namanya Fadil nih. Namaku enggak cocok Fadil Sumarwan, itu nama aslinya. Nama aslinya. Cocoknya Fadil dan Beradab. Iya. Fadil, kamu Fadil lah. Fadil dan Fadil dan Berfadab ya. Yeah. Itu tadi ya tambahin F juga. Ya, yang diedit. Oke, Fadil tempat 4. Cocoknya maksudnya Adil dan Beradab. Betul, Adil dan Beradab. Ini enggak mungkin ngambil jokes orang. Enggak. Kecuali dia dapat jokes itu dari grup WhatsApp atau paguyuban orang-orang bernama Fadil. Ya. Ada, bisa jadi. Bisa. Kan orang-orang paguyuban sekarang pakai nama ada. Ya? Agus. Ada. Ini lagi ulang tahun semua nih bulan ini. Asep. Fadil ya. Asep. Bagus, Fadil dapat voucher Inul Vista. Inul Vista 2 jam tukar handphone. Tukar pala charger. Lumayan lah itu. Iya. Biasa dia ngasih kita ini, Pak, ngasih kita ini. Sponsor hadiah ini. Oh, ada. Ternyata saya kira kaya ternyata butuh juga hadiah. Oh, butuh juga dia. Butuh juga. Butuh nyanyi juga dia. Fadil dan Beradab. Aduh. Itu bisa tuh Fadil T44 ya. Sip. Yeah. Apa nih? Aduh, kereta api ini udah. Ada yang pakai cuak. Itu menurutmu original enggak? Kan? Yang kereta mas ini? Enggak. Enggak. Itu ya? Banyak itu. Banyak. Makan, bahasa Indonesia bumbu dapur. Oh, dia lagi. Kukira dia sudah ngirim sama jawaban. Ini nah terakhir Bang minuman. Ngakak abies. Cuma diganti hijrah aja soalnya. Ngakak abies. Oke, ada yang pantun. Oh, ini enggak cuma tebak-tebakan. Enggak, ada enggak. Yang pantun, ada pantun, ada yang gombal-gombalan. Gombal-gombalan. Nah, kalau pantun ini kita enggak hafal ya. Maksudnya ini ori apa enggak. Jadi kalau ternyata enggak ori dan kepilih, mohon maaf nih. Yeah. Kita bukan ahli pantun. Atau misalkan dia ada juga kepilih tapi sebenarnya sudah ada jokes sebelumnya, kita nggak tahu ya, kita maaf betul. Juga. Ini patokannya di kita. Kalau kita kaget dan tidak tahu, berarti Anda menang. Kalau kita sudah tahu duluan. Yang 3 kilo itu masuk nggak? Atau bisa. Bisa. Bila kalau menurutmu masuk nggak apa-apa, Pak. Sikat. Kita lihat ke bawah dulu. Kita cari ini deh yang nggak subsidi ininya, jokesnya.
Nah kan 100 lagi. 100. Adakah 100? Banyak juga keluar 1 juta. Beda di setup aja kan tuh, buah kedondong ada kaktus. Ini lah ada pertanyaan lagi, Nanda ada jawaban. Iya, ya Allah. Bicara apa rasanya manis. Ah, lalapan liar nih pernah dengar aku. Ah iya pasti lah pak. Udahlah, tas gas itulah. Tadi, di atas. Oke. Dari Angel Manulang underscore. Oh, Namboru. Namboru. Ah, takut ah. Sakit. Lanjut, Pak. Ke jokesnya aja langsung. Langsung ke jokesnya aja. Sakit kepala sebelah bisa mengakibatkan pendarahan hebat bila dihantam tabung gas 3 kilo. Iya. Kocak kamu. Ya, dapat di mana kayak itu? Saya yakin ini sebenarnya dapat di mana, tapi ya, kita kaget. Kita karena nggak pernah dengar. Kita nggak pernah dengar. Apa kita? Ya, ini konteksnya adalah orang tuh tadinya dia mau mainin. Wah, di bedah komedi. Ya. Orang sakit kepala. Tadinya sakit kepala. Sakit kepala sebelah, migrain. Betul. Katanya bisa pendarahan. Orang pendarahan apa? Kalau diantam tabung gas. Betul. Iya, pendarahan sih. Hebat sih. Yang mukul tuh. Iya. Itu yang tadinya sakit kepalanya cuma sebelah jadi semua, ya. Pak. Sakit kepala semua. Sakit kepala semua jadinya. Migrainnya kanan kiri. Udah sudah nih. Nah, itu sudah. Nah. Wah, ini bahaya nih. Aduh, ya Allah. Janganlah yang kayak gitu-gitu. Barusan aku ikut lombanya dah. Ini apa nih? Mana? Tuh. Ini aneh banget nih. Ini nih. Ah, yang kok suka tuh ya? Ikan yang suka aku. Wes suka aku orang-orang aneh kayak gitu. Kategorinya memang dua, lucu dan aneh ya. Iya, betul. Oke, nih ya, baca yang keberapa nih, Ri? Ini yang ke-6. Ke-6. Aku bacanya ragu-ragu juga nih, Pak. Sudah. Ikan apa yang lucu? Ikan apa tuh? Lupa soalnya. Akak Dika. Iya. Jadi ini kita sampai sekarang nggak tahu ini konteksnya apa. Kalau ikan yang muja air tadi jelas tuh. Jelas. Dia muja air. Plesetan. Ikan soalnya. Apa? Ini letak tata bahasanya aja kita bingung nih. Lupa. Jangan-jangan itu panselnya di emoticon yang sebelahnya itu, Pak, yang titik 2. Itu emot apa ya? Nggak, itu ini, Pak. Anak-anak kaktus dulu. Eh, apa? Iya, kaskus. Kaskus. Kaskus tuh pakai dong. Lupa soalnya, ini adalah orang yang memberikan pertanyaan. Oh, capeknya orang mikir jok dapat yang begini nah. Tidak memberikan jawabannya dengan jelas. Ya, sehingga bagus. Kita bingung dan tapi akhirnya, sudah pasti ori. Ya, saya sudah pasti ori. Sudah pasti ori. Jadi ini dari Akak Dika. Akak Dika. Jadi selamat buat Akak Dika dapat voucher Inul Vista 2 jam medium room. Wow. Berlaku sampai 30 jam. November. Luar biasa. Ya, nanti tiba-tiba di Inul Vista terkumpul semua orang-orang aneh. Iya, orang-orang aneh. Termasuk tadi bikini tadi itu. Orang-orang aneh dan keluarganya. Pasti kan ngajak temen dia karaoke di situ. Oke, udah 7. Oke, 3 lagi kalau gitu. Wah, ini harus benar-benar ya 3 nih. Benar-benar ini pasti yang benar-benar kocak ngakak lol nih. Kan ini pertanyaan aja enggak ada jawaban nah. Hewan-hewan apa yang enggak pernah makan? Apa? Apa ini? Aduh, males aku. Kalau kamu udah agak males aku. Ah, gombalan tuh. Gombalan, tapi aku yakin enggak ori sih. Enggak ori. Pasti. Ini kan kalau ada sumur di ladang balik kan minta 100. Iya. Ini 100 terus. Ini akunnya yang sama nih tadi nih, ngejokes adakah 100 dengan joke yang sama pakai akun yang sama minimal ganti akun. Kayaknya memang BU, Pak. tolong, Pak. Apakah ini kita kasih karena dia maksudku import tuh setidaknya pakai cara yang berbeda gitu. Iya. Kayaknya emang lagi butuh, makasih. Maaf ya. Tolong. Lagi butuh, kita nggak tahu ya. Nanti siapa tahu nanti di game-game selanjutnya bisa ngasih jokes yang lebih boleh lebih ori lah. Kasihnya emang keluhan itu bukan ngejokes. Ada lagi? Ada nih sampingnya. Operator, nih. Oh ini, aduh ini. Ini oh ini tadi udah di bawah. Oh. Tanya lagi. Ada yang ngasih jawaban, nggak ngasih pertanyaan, Pak? Mana tuh? Itu tuh susu. Apa? Apa dong? Tiba-tiba ya, ada jawaban. Tiba-tiba susu. Kayaknya kepencet sama anaknya nih, Pak. Apa jangan-jangan ini pertanyaan yang sebelah tuh? Itu sebelahnya ada pertanyaan nggak ada jawaban. Motor apa yang paling ajaib? Susu. Dia jawab pakai akun lain lagi jawabannya. Gokil sih pakai akun kedua dia pakai. Sangat terkonsep memang. Iya. Ada yang kasih seorang jawab sebelahnya.
Ada motor apa yang paling aja? Lucu deh, tapi kayaknya jangan deh. Ini harus betul nih, tiga lagi nih soalnya. Ini ke bawah tolong. Yang suka ketawa, aduh. Oh ya, mau dan si dia. Aku lucunya tuh yang di bawah itu apa? Kalau yang kenangan pasar rame itu biasa aja. Iya, iya, iya. Bawahnya tuh saya candaan tenaga harian lepas POC. Oke, boleh boleh deh kayaknya. Boleh, setidaknya dia menaruh kelucuan di belakang. Tuh bom slide-nya. Iya. Coba kayaknya tuh Dewo. Dewo, Dewo 1903. Oke. Okay. Kenapa pasar rame ya kalau kenapa pasar ini tanda baca di mana? Ya Allah, tanda tanya. Kenapa pasar rame? Nah, ya kalau sepi itu obrolan WA-mu dan si dia. Hahaha. Sae candaan tenaga harian lepas VOC. Ya. Orang kan biasa jokesnya terletak di jawaban pertanyaan. Ya. Nah, dia di hujatan belakang. Dia memang sudah ada ujungnya, berarti tinggal bikin dia. Iya. Ini kalau pakai jokes ada kesalahan sebenarnya menang juga. Menang, menang. Dia. Oke, okay, Dewo 1903, selamat kamu dapat voucher Inul Vista. Dua jam. Dua lagi. Ya. Dua orang lagi. Aduh, agak. Ini masih ada satu slide tuh kayaknya. Wah, lah sudah tadi nih. Oh, coba nih. Kita lihat lagi ya. Kamu ngirim, ini ada yang ngirim lagi jokes yang sama nih. Ini kayaknya tadi kita lihat di awal. Oh, itu juga kemudian tuh yang pisang tuh. Buah apa yang luar? Buah lagi nih ya. Oh. Ini aku nggak ngerti nih jokes ini. Maksudnya antar galon tuh. Anu ini sudah minggu ya kah? Iya. Tapi kan horor pak. Kita kan nyari humor di sini. Nggak kenapa orang sudah minggu bisa nelpon bisa galon. Ya itulah. Ay, aneh kamu. Aneh kamu. Kamu gak punya teman pasti. Gak ada yang ngelarang kamu begini nih kah? Gak ada yang ngingetin gitu. Atau, ya kasihan banget. Tuna, kasihan. Gak ada temannya tuna. Ayo jalan. Ya. Ini cocok berteman sama ada yang ada K100 tadi sih kayaknya. Yeah. Tolong DM-DM-an ya kalian berdua. Yang mana? Ibu-ibu tadi. Stella. Gombal. Itu gombal tuh. Oke, Kayaknya... kasih. Oh, tapi kok Dian sih? Coba, iya. Nih, pasti ini dari lapor pak nih. Jok-jok lapor pak. Itulah kau, yang nyepi kau itu nah, kau ambil. Jangan pak, aduh. Ah, apa lagi? Masalahnya nih... Sebutlah namanya nih, menang deh nih. Aduh, sepertinya single ini. Fotonya sendiri pak. Aduh, jangan. Menang lah foto. Saya takut ini temannya istri. Bernyali loh pak, bilang begitu ke... suami orang. Iya. Bernyali loh ini. Oke. Iya. Udahlah, ambil lah. Kau yang bilang menang. Iya. Jadi kau yang play kan? Iya. Tapi dia... Oke, ini saya kasih apresiasi untuk lagu keberanian Anda. Pemenang ke-9 kita adalah ini butuh nyali ngomong begini, butuh nyali. Hamriani underscore Amiruddin 127. Wow. Ini dia bukan jokes, bukan pantun teman-teman, tapi lebih ke uji nyali. Indahnya kota Tarakan tak sebanding saat melihat Bapak Rahman. Ya. Itu kayaknya tulus karena nggak ada punchline, nggak ada apa, terus ada rimanya gitu. An. Ada kan voucher buat istriku dua? Nah, tolong. Bagus. Luar biasa, sangat bernyali Hamriani. Iya, ini bernyali sekali. Sudah jelas-jelas saya sudah punya istri. Nah itu lebih bagus langsung begitu, langsung yang beda aja. Betul. Ya kemungkinan kepilih. Langsung dibuka IG-nya sama dia. Bisa aku lihat kan? Ya Allah, ada nih ada IG-nya. Untung saya sudah nikah. Hamriani dos. Oke Hamriani, Anda memang bernyali sekali melakukan itu di ruang publik. Ruang publik loh ini. Hamriani Tarakan kecil loh. Iya, Tarakan kecil loh. Istri saya orang Kaltara loh. Nah. Siap-siap ada yang follow Anda tiba-tiba. Fake account itu pasti istri saya. Padahal belum tayang. Tinggal satu. Ah, kita satu lagi yang mana? Coba yang tadi, yang tadi. Ini yang bagus tadi. Mana? Belum kita baca tuh. Oh, iya ini belum kebaca. Pokoknya yang ngejob ada K100. Tolong evaluasi. Evaluasi aku diri Anda. Lebih bagus informasi nih yang dapat. Iya. Si... Yang mana? Ini yang tadi udah kita bahas. Ya. Kita skip, tapi ini kita kasih menang. Ini di sebelah. Kenapa selalu ada ya di sebelahnya pertanyaan, di sebelahnya jawaban? Jawaban. Apa dia orang yang sama gitu ya? Tapi beda nih cowok cewek nih. Iya, cowok cewek. Kita mau pilih yang mana nih? Yang satu sifatnya pertanyaan nggak ada jawabannya, ya emang nanya aja dia kayaknya. Nanya aja. Yang satu nih
informasi tapi salah tempat mungkin maksudnya baik. Yeah. Oke, niat baiknya kita apresiasi. Iya. Yeah. Okay, meskipun nggak masuk akal juga. Yeah. Ya, tukang sate tabung gas meledak. Iya. Yeah. Tapi sebenarnya lucu sih dia. Lucu. Ini imajinasinya main, terlalu main tapi iya. Kita tidak dikasih kesempatan buat main nih teater of man, kita nggak dikasih kesempatan. Dari kata-kata ini kebayang dia ngomong, bang ada di sana. Iya. Tukang sate tabung gasnya meledak. Aduh, yang mana yang kirim yang kanan nih? Sate aja lah. Sate aja lah. Ya informasi aja lah ya, sate aja. Mungkin dia tadi mau ngasih tahu di ini di ya, akun radar atau di grup keluarga. Iya. Atau dia ngasih jokes itu betulan ada gas yang meledak, enggak ya, selesai jokesnya. Betul. Ya kan? Tiba-tiba iya benar-benar. Soalnya dia ngasih tahu ada di sana tukang sate. Berarti kan ini tukang sate yang dia sudah kenal, dia sudah pernah pesan di situ. Benar nih, salah tempat kayaknya. Kayaknya dia balas story deh ini. Bukan ini, bukan ngasih KNE. Ya mungkin ini mimin radar Tarakan lagi videoin lokasi mana. Betul. Dia ngasih tepang di sana. Oh iya benar. Ya, bang di sana. Bang di sana ada maksudnya informasi. Iya. Ya kan kayak kehilangan motor. Iya. Bagus kamu salah di tempat yang benar. Betul betul. Iya, iya. Maksud, udah kasih menang nih? Iya, kasih menang. Terakhir. Monica underscore Iwen. Iwen. Pemenang terakhir kita. Gak biasa. Seru-seru. Coba bacain lengkap, Pak. Bang! Ada di sana. Pakai logat. Pakai logat. Bang! Jawab, Bang. Uy! Lagi. Bang! Uy! Ada di sana. Tukang sate tabung gasnya meledak. Titik. Itu kayaknya pesan tersendiri. Betul. Juga. Mungkin tapi logikanya sih, Pak, sebenarnya tukang sate mana yang pakai tabung gas? Bisa jadi tukang sate yang sebelah sama tukang soto. Betul. Ya, bisa jadi. Atau pas masak lontong. Pas masak lontong. Bisa jadi. Kita enggak tahu, Pak. Informasinya kan kepotong dia ke enter nih. Bisa juga sate taichan, Pak. Nah, ya. Oh iya benar. Ya, pakai yang ini. Iya, pakai tabung, pakai gas juga itu. Pakai gas juga itu. Oh, Monica Iwen, terima kasih informasinya. Terima kasih informasinya, walaupun kita tahu di Tarakan kan pakai jar gasnya. Ini yang pakai tabung, kasihan banget. Gak kebagian. Ini pasti orang amal tukang satenya. Atau jadi nih buat yang gak lihat ya. Jadi setiap ada orang aneh ngirim jokes, akunnya dibukain sama temen-temen di sini. Kita jadi tahu mukanya kayak mana, ya Allah. Oh, Monica underscore Iwen juga bisa DM radar, maksud jokesnya bagaimana? Apakah memang informasi aja? Yeah. Kan kita nggak tahu. Betul, kan? Tolong diselesaikan. Yeah, seperti yang pertama tadi, yang pertanyaan gak ada jawabannya. Tolong nanti jawabannya dikasih ke Mimin. Iya. Kalau bisa bentuknya ini apa story, jadi bisa di repost. di tag aja. Yeah. Jangan lupa nanti ini buat teman-teman yang menang, kalau mau repost potongan-potongan videonya dari YouTube boleh. Oke. Okay. Upload aja di IG story kalian, nanti di repost sama radar ya, Bang Heru ya. Pasti di repost, Oke, itu tadi udah 9 atau 10 enggak tahu. Pokoknya itu udah cukup kata Mimin Bang Heru. Vouchernya udah kita bagi semua. Nah. Jadi udah kita kayaknya enggak bisa nemu jokes-jokes lain yang kita baca. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah gabung di Q&A-nya Radar Tarakan. Dan buat yang belum menang, nanti akan ada hal-hal begini lagi. Tapi mungkin konteksnya beda. Vouchernya bisa aja. Nah, hadiahnya juga beda, betul. Umroh. Mending aku umroh daripada penyanyi. Betul. Tapi jokesmu minimal 30 menit. jangan one-liner gini. Berupa video. Oke, okay, thank you Deswin udah join ke Radar Tarakan di Kopdar episode 1. Sampai ketemu di Kopdar episode 2. Thank you semuanya.